العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia dan berbahagia Tuan Haji Muhammad Ahsan bin Haji Awang Subai, Pengerusi Masjid Daerah Sandakan, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Dakwah Daerah Sandakan. Seterusnya yang berbahagia Tuan Haji Awang Juri bin Haji Awang Tahir, Pegawai Takbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Daerah Sandakan, yang dimuliakan lagi dinantikan kehadiran ibu nyawa yang dinantikan kesempatan ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syamsul Depan. Seterusnya yang berbahagia Haji Awang Jaafar, imbalan usia bahagian sanakan. Seterusnya kepada Puan Nurhaina Hassan selaku CEO N42 Sungai Sibuga. Seterusnya kepada yang berbahagia OKK Awang Jamin bin OKK Haji Abdul Rahim selaku Ketua Negeri Anak Negeri di kawasan kita disandakan, Jawatan Kuasa Majlis Daerah Masjid Daerah Sandakan, rakan kongsi dakwah kita pada pagi ini yang terdiri pada Jawatan Kuasa Dakwah Daerah Sandakan, Janis, dan seterusnya kepada usia bahagian Sandakan, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Datuk-Datuk dan Datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar orang Sandakan? Semua sihat? Untuk makluman yang berbahagia, tetamu kita dan Ustaz Syamsul, ada yang datang lebih awal, pukul 6 sudah datang. Saya boleh tahu daripada mana, mungkin tomor, terwujud. Tapi Alhamdulillah, hari ini pecah panggung di sini adalah ya, pecah panggung, dan Alhamdulillah kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada muslimah hadirin dan hadirat kerana sentiasa memberi support program-program dakwah kita di Sandakan. Juga saya tidak lupakan yang berbahagia yang besar dan ketua saudara Nuding di suku selaku sekolah dakwah Masjid Daerah Sandakan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita tidak panjang, perempuan pun tidak menunggu sabar lagi. Apakah tajuk kita pada kali ini sebenarnya? Tajuk yang akan dikupas oleh pembangga, tajuk ini sendiri Ustaz Syamsul yang bagi kepada kita, mudah-mudahan menjadi satu bahan ilmu untuk kita, iaitu tajuknya iaitu Kejiranan Sepakat Masyarakat Bersatu. Sebelum itu kita kongsikan juga sedikit bahan data ringkas mengenai beliau. Nama diberi iaitu Syamsul Amri bin Ismail. Tarikh lahir pun dia bagi di sini, iaitu 3 Ogos 1977. Umur beliau di sini 40 tahun 2017, bermaksud 2018 41, masih muda lagi. Tempat lahir Al-Fadhil Ustaz iaitu Kampung Air Delani, Jempol, Negeri Sembilan. Sedikit perkongsian akademi beliau, beliau bersekolah awal di Sekolah Kebangsaan Parol dan seterusnya Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Seterusnya melanjutkan pengajian beliau di Universiti UiTM Shah Alam dalam Diploma Pensyarahan Awam, dan seterusnya pada universiti yang sama juga beliau melanjutkan pengajian di peringkat ijazah Sarjana Muda Bahagian Undang-Undang. Okay, jadi Alhamdulillah. Tapi sebelum Ustaz Syamsul kita naik ke atas sedikit sebelum balik, tuan-tuan boleh mengajukan soalan tetapi ada kaedahnya. Yang pertama, tuan-tuan tulis di atas kertas kertas. Nanti urus dia juga Ustaz Fitri insyaAllah dan rakan-rakan dia untuk tuan-tuan angkat tangan sikit, nanti soalan tu akan dikutip insyaAllah. Dan yang keduanya, tuan-tuan boleh sambung terus ke kalian kayak, tapi tak pun ada di baju untuk tuan-tuan boleh kan? Jadi tuan-tuan boleh pas, nanti saya tanyakan saja kepada dan seterusnya juga yang dikutip juga silent mode telefon tuan-tuan ya, supaya tidak ada dengar. Sebab kita ada live ni, ada TV juga, ada TV mana, jadi kita tak boleh gantuan bunyi-bunyi sumpah mahram tu masuk ke dalam telefon dan ceramah kita tuan-tuan ya.
Jadi insya Allah tuan-tuan, rasanya kita tidak sabar lagi untuk menantikan wacana ilmu dan juga perkongsian daripada Yang Mulia Ustaz Samsul Bad. Dan insya Allah, dan sebelum terlambat, saya ada nota kecil daripada rakan Ustaz Samsul. Okey, saya panjang dia. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan produk seperti koleksi buku Ustaz Samsul Bad, kurma, minyak wangi dibawakan oleh Ustaz Samsul Bad, ada di luar sana. Tapi bukan sekarang. Jangan sekarang. Saya tak memang terhad. Tapi tentu lepas ini juga ya. Sebab orang yang memberi ilmu ada di depan kita, tak sopan kalau kita keluar begitu sahaja juga ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dan insyaAllah juga akan ada tabung dana operasi dan dakwah Pusat Tarbiyah Unais, iaitu tuan-tuan kita akan ada tabung. Tuan-tuan bolehlah sumbang-sumbang insyaAllah. Nanti Ustaz Samsul Bad bagi kuat kali supaya tuan-tuan rajin bersedekah insyaAllah. Ya, tabung masjid banyak di atas ini insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi dengan penuh takzim dan pesan dari saya, kita jemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Samsul Bad untuk naik ke pentas untuk menyampaikan ilmu dan juga wacana. Dipersilakan. Berikan kepada juga Al-Fadhil. Jadi
ini bercerita tentang ini kan apa? Kita ini masyarakat ini tiga perkara Allah Ta'ala. Akhirat nanti tiga perkara yang Allah Ta'ala akan tanya. Nombor satu, ia sebut nombor satu. Nombor satu, orang perempuan tu sepuluh tu yang Allah yang buat hukum, yang penting salim. Faham tak faham kemudian salim je tu. Sampai bocor-bocor orang perempuan. Kadang-kadang nanti lah kan. Yang salim ni saya rasa ni sudah jadi marisan ni. Tahu dah. Nota tu penting. Nombor satu. Semalam masa sampai melihat datu kan. Saya pun fikir mana ni. Pertama kali saya pergi satu tempat dan saya pergi ke tempat. Dua keadaan, dua minggu kedua lah. Kali pertama waktu pergi Manchester tu. Betul. Betul ni, saya ceramah di Manchester. Waktu ni tiga belum sampai. Kita tak clear tau. Bagi Ustaz selesa. Saya risau kursi ni lah dia macam. Tadi saya dah panjang kan. Kursi biasa ke? Kursi biasa. Kursi biasa pun apa? Apa rancang langsung hilang poin. Tidak ada masalah.
Saya tak pernah marah kalau orang tidur dalam ceramah saya sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah tak boleh tidur. Boleh tengok orang bagi ceramah tu. Pada hari ini, tak orang. Nak pula duduk macam tu, dia dah macam ni lagi. Lama-lama dah tidur. Tidurlah tak ada masalah. Pun dapat pahala walaupun tidur dan banyak syamu. Cuma minta tolong kalau tidur jangan berdengkung. Takut mengganggu orang sebelahnya sebab orang sebelahnya pun nak tidur. Bukan dengan ceramah nak tidur. Kenapa orang perempuan kan ialah dekat rumah susah nak tidur. Macam-macam bunyi. Tapi dekat sini tak main susu. Duduk tidur. Majlis ilmu kan macam tu lah. Sebab memang tu lah kerja ni syaitan ganggu kita. Jangan risau duduk majlis ilmu Allah Ta'ala akan hidup. Umur kita manfaatkan untuk apa? Umur kita buat apa? Banyak tak kebajikan yang kita buat? Ada tak amal ibadah yang kita buat? Kalau tak nak kita tanya. Termasuklah juga kebajikan kita kepada jiran dan tanggung kita. Yang kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang yang kedua nikmat. Nikmat apa? Nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Ya Allah, masa tu muda dulu aku pakai tudung. Ya Allah, kata aku masuk dekat satu gelap. Kita tak kasih siapa. Contoh. Masa muda dulu aku banyak enjoy. Ya Allah, main-main. Ya Allah, kau pergi tak majlis saya pergi. Ya Allah, kau pergi bila rumah tu tak ada. Dah tua sikit kau pergi. Muda-muda tak pergi. Kau pergi tak dengan majlis saya pergi. Dah tua pun pergi. Umur berapa? 40 tahun. Kau duduk mana? Kat tiang-tiang aku duduk. Tak duduk depan. Supaya kalau balik orang tak rasa. Yang ketiga Allah Ta'ala katanya nikmat apa? Nikmat harta. Kemanakah kamu belanjakan harta kamu? Berapa banyak dah sumbatkan duitku dekat dalam tabung masjid? Berapa banyaklah kita sumbang bantu orang yang pakai miskin? Berapa banyaklah kita buat sumbangan untuk wakaf? Dengar ada orang nak bina masjid, cepat-cepat kita bagi duit. Ni saya nak join sama. Yang paling penting dalam sedekah, wakaf, sumbangan kita, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu lah bila tu. Maksudnya apa? Jangan tunjuk-tunjuk kat orang. Kalau boleh, tulis dalam borang tu sumbangan 50 ribu bawah tu nama penyumbang hamba Allah. Kalau boleh. Tak boleh lah. Kena pilih nama besar-besar. Biasanya yang tulis hamba Allah yang bagi sijil. Terbalik itu. Yang singgit tu lah tulis nama besar-besar nak beritahu betapa ikhlasnya bagi singgit tu. Kan terbalik kita tu. Sepatutnya yang bagi banyak tu sembunyikan. Yang bagi tu kau lah. Bagi singgit dalam surah Al-Imran. Al-Imran ayat 90 Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selimana dia tidak menginfakkan sebahagian dari harta yang dicintai. Yang dicintai itu maknanya dia bagi itu yang dia suka. Kita beli hadiah ke orang, kena cari yang kita pun suka. Cantik lah yang ni, bawa bagi ke orang. Bagi baju, cari yang terbaik. Nak bagi baju tu dekat mak kita, tentu yang terbaik kita pun suka. Bukan bagi, tak apa lah yang janji aja. Nah, bukan macam tu nilai hadiah. Sumbangan kita bagi yang kita suka. Tapi kalau lalu tabung masuk RM1, tu pun pinjam dengan isteri. Hari Jumaat ada rezeki tak? Ada rezeki tak? Ada rezeki tak? Minta dengan isteri. Lalu tabung sikit. Dah lah pinjam tak pernah bayar. Kan? Isteri-isteri pula jangan kira-kira. Kalau suami hari Jumaat nak pergi semayang solat Jumaat, abang, kalau abang nak pergi semayang, semayang Jumaat, nah ni, saya tahu ni abang ini sendiri dia abang punya. Abang kan minta sendiri, isteri abang punya. Ni RM5 saya punya. Abang masukkan sekali dalam tabungnya. Tu. Nah, jangan kira-kira.
Macam tu lah maknanya RM5. Jadi bila masuk tu ada terasa. Tapi kalau masuk zap singgit terlupa, tak ingat, maknanya belum sempurna lagi. Sebab hati kita tak sayang pun dekat RM1. Kita bagi dia, kita tak sayang. Dia biar lalu kabung tu berhenti tangan. Banyak sangat ni, 100 ni rumah. Nak bagi ke tidak, nak bagi ke tidak. Yang makmum yang kaki kanan, masuk ke tak, masuk ke tak. Sudah ni dia masukkan, zap, matanya tak lepas pandang kabung. Betul ke tidak, tidak, tidak akan aku. Jangan kita pandang kecilnya sedekah itu. Cuma nilaikan berapa besarnya bantuan yang untuk kita bila kita di akhirat kelak. Barang siapa yang menyumbang kepada pembinaan rumah Allah, contoh kita masukkan ke dalam tabung masjid, kebetulan masjid gunakan untuk pelebaran masjid ke, selagi mana kita bantu untuk pembinaan rumah Allah, Allah Ta'ala janjikan syurga dalam syurga itu, mahligai istana untuknya dalam syurga. Memang tak nampak, sebab kita tengok dengan mata biasa, kena tengok dengan mata hati. Semayang jemaah, berapa kali ganda daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? 27. Semua tahu, tapi tetap tak ramai. Sebab bukan semua orang nampak dengan mata hati. Nampak dengan mata biasa, memang kita tak nampak pahala dalam nampak pahala lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh lah, katalah 27 kali ganda tu tukar jadi RM27. Assalamualaikum warahmatullahi RM27. Kalau macam tu orangnya penuh masjid tak cukup. Satu waktu RM27 kalilah 5, kalilah 1,000. Memang tak payah pergi kerja lah. Semayang je. Orang lelaki dengan perempuan beza. Masa tu orang perempuan kalau betul-betul RM7, dia lain berbual dengan perempuan. Kau dah berapa lama dah sampai sini? Dah 2 minggu. Banyak beli kau. 27 kali 5 kali 14. Aku baru tahu tak berguna betul jika nak. Tak pergi tahu je. Kenapa tak makan? Baru hari ni berapa RM7? Itu orang perempuan. Orang lelaki lain. Orang lelaki tak bincang isu-isu kecil ni. Orang lelaki akan bincang soal dasar. Agak-agak kau. Kalau kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa? Itu soalan orang lelaki. Dia bergaduh hari tu. Dia tahannya kata imam. Baik imam cakap, imam dapat berapa? Yang imam ni berzuhur. Alhamdulillah. Kakak mak berapa? Yang penting tahu imam kena terus ke? Dia tengok lah kalau khusyuk tu lebih lah sikit. Ini contoh tu, contoh. Kalau imam kadang 40, kadang 50. Tengok lah kalau khusyuk kadang 50. Kalau dia sedang baca kadang 40. Itu kemam. Dia lah malam tu bertubuk nak jadi imam. Itu kalau nampak pahala tu. Masalah pahala tak nampak kan? Pahala tak nampak. Tapi orang yang merasa kelazatan ni, dia akan rasa lain macam kalau sekali dia tak ikut salat lima. Tengok ya, apa ni Allah yang lah Haji Hayat Azmin Mustafa. Azmin Mustafa Ali Sejat. Ingat tak dia tinggal lagi tu? Buku-buku ni dia dah tinggal bawa tahu dia macam mana. Dan dia salat jemaah 40 waktu betul-betul. Dia azam yang nak buat. Memang macam-macam halangan. Cuba kita dah buat. Cuba kita buat. Cuba. 40 waktu betul-betul. Memang susah. Tiba-tiba pula ada mandi berdiri pula. Tiba-tiba pula ada ni pula. Tiba-tiba terlewat sebab ini lah. Tapi kita cuba. Pastikan 40 waktu jemaah kalau dapat. Jangan tak 40 waktu. Sebenarnya sendiri dah cukup. Kadang-kadang ada orang lelaki ni yang pilih tak berhenti. Orang lelaki pilih bayar. Pilih tak berhenti lah tu. Tak apa pek yang dia pakai pun.
Orang sembahyang dia relax. Tapi bukan orang sini lah. Ini usia dia juga. Sini pilih. Betul. Kita ni benda-benda ni Allah tak akan tengok. Dia segi harta dia. Saya sebut kan. Berapa banyak kita sumbang orang dengan nak bina masjid, dengan nak bina madrasah. Sumbang. Sumbang. Macam yang tadi yang diumumkan tadi. Dana pusat tarbiyah Unais tadi. Betulah mata tentang perempuan saya. Pusat tarbiyah Unais ni dekat Sungai Petani Kedah. Saya salah seorang nasihat. Dia buat macam rumah kedai tu. Rumah kedai tu buat tempat orang datang dengan ceramah percuma setiap hari. Setiap hari ada macam-macam ustaz lah. Setiap hari. Gila-gila ustaz sebenarnya. Percuma orang datang. Jadi yang tu lah nak bayar penceramah, nak bayar sewa tempat. Cuma isunya beberapa ni dekat Sungai Petani tu tempat tu dah nak dijual gelap oleh tuan punya kedai. Nak dijual, mula cek-cek harga pasaran 200 lebih, dia nak jual 500. Okey lah. Tiba-tiba ada seorang yang bukan Islam nak beli tempat tu dengan harga 1.2 juta. Jadi, Ustaz Tarbiyah tu kena lah pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain, dengan ni ada satu tempat nak beli. Kena beli sebut atau tidak nanti orang lain. Itulah kalau ini sebabnya yang saya akan tahu. Kepulang lah kata tuan-tuan perempuan. Bagi, tak boleh bagi 1,000, bagi lah 10,000. Tak boleh bagi 1 ringgit, bagi lah 20 ringgit. Betul lah. Dan bagilah mengikut kemampuan itu. Kan? Yang penting, dan yang keempat, nikmat Allah Ta'ala kata ini nikmat apa? Nikmat ilmu. Bila dapat kita pada hari ini, ilmu yang kita dapat setiap hari pergi dengan ceramah dan sebagainya, dapat nikmat ilmu itu pertama, adakah kita manfaatkan atau tidak? Yang kedua ni kita sebar panjangkan atau tidak? Orang perempuan setiap hari Jumaat suami balik rumah semak balik. Bang, tadi khutbah tadi cerita pasal apa? Sama je macam dulu pak. Maknanya dia tidur. Bang, apa isi kandungan khutbah hari ini? Tak apa-apa dengar sangat. Speaker jauh kan? Speaker tak jauh. Tanya. Itu sebabnya balik, bagi tahu. Macam kita dengar ceramah. Balik kongsikan. Ramai kita tak buat macam tu. Kalau ada orang tak simpan dalam buku. Tadi kan dengar ceramah Rasulullah. Sebab dia cakap, oh, kalau rumah. Antaranya ada tentang bagaimana seorang suami harus kelihatan tunduk oleh isteri. Suami macam ni. Tunjuk, oh. Adalah dia kata, kita kenakan kelemah lembut terhadap orang perempuan. Kenapa? Sebab kami yang besar dalam perempuan tak akan lari. Kelemah lembut yang terhadap isteri-isteri kamu, dia sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Suami macam tak pernah siap. Kelemah lembut terhadap isteri-isteri kamu, dia sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Tak yang awal tu lah. Kelemah lembut terhadap isteri-isteri kamu. Ha? Dengar tak? Bila kami dah disebut macam tu, tapi kita andaikan perkataan kita kena lihat bahawa lemah lembut tu yang nak kena ambil. Lemah lembut pada isteri, jangan garang-garang pada isteri. Walaupun jawatan kita adalah sebagai OKK, bukan sini ni, saya cerita tempat lain. Kan? Jadi kita kadang ada jawatan ketua. Tak kisahlah pembunuh ke, tak kisahlah kita jadi imam ke, kadang-kadang kita jadi ketua kampung, kadang-kadang kita jadi pegawai. Tiba-tiba kadang kita bawa balik pulangkan pegawai kita sampai kat rumah. Di rumah ada haknya untuk isteri, ada haknya untuk anak-anak. Dan setelah selesai cerita pasal nikmat, yang kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Dan tadi saya sebut la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janji. Ada amanah semua orang. Jangan main-main. Itu sebabnya ada orang sampai dia nak kahwin 3-4 tapi dia terlumpuh. Yang andil yang paling besar sekali adalah amanah itu. Kahwin lebih memang senang, tapi amanah itu susah nak jaga. Betul tak orang perempuan? Perempuan jawab. Tetapi kalau kita tengok ramai orang nak kahwin lebih, tetapi tak mau jawab, tak nak jaga. Tetapi orang perempuan pun kena faham.
hasil ni pun kita buat dah jumpa. Jadi mana amanah nak kena jatuh. Walaupun sekecil-kecil jawatan sampai sebesar-besar jawatan, kita selalu tengok Perdana Menteri, selalu tengok Ketua Menteri, selalu tengok Wakil Rakyat. Tetapi amanah di dalam rumah tangga sendiri pun semua ada amanah. Tanggungjawab kita baik sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, sebagai ibu dalam mendidik anak-anak, ayah mendidik anak-anak, tanggungjawab anak terhadap mak ayah, semualah tak akan tanya. Kita selalu pandang yang besar-besar, Wakil Rakyat ni tak boleh pakai ni, tak boleh untuk ni, tak bunuh ni, tak boleh ni, apa benda ni, ni semua tak buat kerja ni, ni, ni. Kita nampak orang aja. Yang menuduh tunjuk orang tu, yang lagi empat jari tu tunjuk di sini, dia tanya balik. Isteri pun kadang-kadang beli duit sayur pun, beli sayur pun pakai duit sendiri. Anak pun kadang beli belanja pun minta anak aja. Kadang-kadang macam tu. Ada yang anak terbiar, dia tak buat apa. Ada juga isteri tu kadang-kadang menanggung hutang untuk suami. Berapa banyak kes buat loan, isteri tanggung sampai sudah. Suami kata tu, tu sebagai apa lah, memang tanggung untuk peranan kau lah. Oh, boleh pula. Itu pun tajuk lagi. Tapi amanah pun Allah tak akan tanya. Dan janji pun Allah tak akan tanya. Setiap janji yang kita buat. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim yang itu kita ciptakan. Silaturahim ni berat dalam perempuan sekarang. Berat. Kita nampak kan silaturahim, marilah kita maikan silaturahim bersama-sama lah kita rapat silaturahim. Rupa-rupa silaturahim ni berat sebab Allah Ta'ala letakkan sifat rahim dalam perhubungan. Rahim tu sifat Allah. Kasih sayang antara satu dengan yang lain. Kena sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Silaturahim. Itu sebabnya Nabi boleh sebut dengan tak boleh dua dalam satu masjid. Ada ketika masjid lawa, kena masjid lawa itu. Ada seorang lelaki masuk kepada satu pintu. Nabi sebut pada para sahabat. Sesungguhnya dia itu adalah ahli syurga. Buat tak tahu dia semua. Tentu-tentu. Hari lain kita serempak lagi dengan lelaki yang sama. Sesungguhnya dia adalah ahli syurga. Tak tersentak. Nampak pula. Terjumpa lagi kat tempat lain, hari yang lain. Lelaki ini adalah ahli syurga. Jadi sahabat-sahabat dah tak puati. Kenapa dia katakan sebagai ahli syurga? Jadi semua orang ambil kesempatan. Ambil kesempatan menyamar konon-kononnya. Wahailah konon-konon nak menumpang di rumah dia. Assalamualaikum, bolehkah kami tumpang bermalam di rumah kamu dapat dalam 2-3 hari? Silakan. Itu orang baik. Silakan. Tak adalah kerja lain. Setiap hari meninjau daripada lubang-lubang pintu tu tengok. Lubang-lubang titik tengok. Lelaki tu buat apa. Tidur macam biasa. Makan macam biasa. Kan nak kata bangun tengah malam. Tak ada pula. Biasa je. Sudah dia sampai 3 hari tak dapat jawapan. Dia pun tanya. Tuan. Tolonglah tuan kongsi dengan kami. Apa amalan tuan sampaikan tuan ini kata kali Nabi sebagai ahli syurga. Tolonglah beritahu kami. Apa amalan tuan? Dia kata seingat aku tak ada apa pun, cuma setiap kali sebelum tidur aku tak terlupa untuk niatkan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, setiap kali sebelum tidur aku niat, kalau aku hidup lagi esok, aku niat. Apa dia? Aku maaf. Aku niat tak nak buat buruk orang, tak nak deki orang. Yang kedua, kalaulah aku ni, kalau aku ni panjang umur besok pagi hidup lagi, aku niat nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, sebelum aku tidur, aku niat aku maafkan semua orang. Nombor tiga tu yang banyak. Maafkan orang, maaf, minta maaf dan memaafkan dua-dua besar. Itu sebab dia mula. Minta maaf dan memaafkan perkara mulia dan susah nak buat. Minta maaf. Bukan salah aku. Apa hal aku minta maaf? Orang kita. Satu lagi memaafkan pun susah. Kalau orang lain boleh. Tapi dia, no, no, no. Minta maaf. Apa nak maafkan? Tak dapat saya maafkan. Sebab dia ni lain. Orang lain aku mungkin boleh maafkan. Tetapi dia tidak sedekat. Sedangkan itulah yang akan mengganggu proses kita daripada pada masyarakat nak masuk syurga.
tak berbalut. Orang yang sebelum itu memaafkan orang lain, hidupnya macam ini. Orang yang tidak memaafkan orang lain, hidupnya. Ya Allah. Tuhan tu ada dia yang tak kena. Itu sebabnya apa-apa pun maafkannya. Maafkanlah suami kita walau apa pun dilakukannya. Faham? Faham tak? Alhamdulillah. Ini kesubahan. Jangan, kadang-kadang abang ni manusia biasa. Abang tak lari berbuat sama. Saya selalu pesan, sebelum kahwin, saya dah pesan masa khusus kahwin, saya dah beritahu lah, malam yang pertama. Daripada malam pertama lagi, kena beritahu suami isteri. Saya kata, malam pertama, masuk bilik pengantin, kunci tu, pasal, tetap. So, tak pakai engsel lagi. Dia tak pakai tombol lah, pakai engsel. Nanti muka duduk kat rumah nanti. Suami yang mengatakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. 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 Bila nak lepas, suami itu pegang. Suami itu cakap, abang yang beritahu. Yang abang ni hanyalah manusia biasa. Tak lari daripada buat salah. Kalau dari abang ni, abang, saya pun sama. Abang ada hang jagalah saya baik-baik. Baiklah kaya. Kau kasih paksa dia. Sempurlah. Wah, kalau galak tu mana tengok juga kan. Macam tu pun betul. Daripada malam pertama dah minta maaf. Aku ni manusia biasa, kalau salah beritahu tunggu dia jaga bangsa sama. Baiklah, saya pun sama. Dia jaga sesama. Betul lah. Ini malam pertama gedegang. Lepas tu gelap tidur. Yang mini tu kat katil mata aku. Jangan macam tu. Kami nak melihat je. Dah sekolah tutup pinggang. Betul. Kadang kita silap. Daripada malam pertama lagi lah setting dan minta maaf. Kan? Jadi, bab silaturahim. Dalam silaturahim, Islam disebabkan Islam yang adalah agama syumul, agama yang menyeluruh, termasuklah hak kejiranan ni pun dah diajar dalam Islam. Nabi dipesan oleh Jibril. Dipesan oleh Jibril, yang mana Jibril berwasiat kepada aku tentang kejiranan, sehinggakan aku hampir-hampir menyangka yang jiran itu boleh menerima harta pusaka. Maknanya kena buat baik itu seolah macam saudara, betul? Macam saudara yang ada pertalian darah dengan kita. Macam itulah sekali bila Nabi dipesan oleh Jibril. Maknanya dia berat tanggungjawab. Sahabat-sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dia, kiri kanan paham, depan belakang paham, atas bawah tu sama. Ya Rasulullah, yang atas bawah tu bagaimana ya Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata, kami ikut sajalah. Sampai kesudah zaman Nabi, zaman sahabat tak sempat jumpa. Zaman kita baru jumpa rumah flat rumah bapa. Nak menunjukkan apa? Islam ni berapa benar Islam. Nabi dah tahu dulu lagi akan ada jiran atas bawah. Dan wajib baik. Bukan kata hanya tahu tu jiran, tapi wajib baik. 40 kiri, 40 kanan, depan belakang, atas bawah. Wajib baik. Ini jiran sebelah kanan pun tak kenal, belah kiri pun tak kenal. Di Putrajaya rumah papan dah 10 hari lah. Bukan hari, dah 5-6 hari meninggal. Dah bau busuk baru tahu ada jiran meninggal. Nak cakap apa? Kalau dah kita tak boleh baik dengan jiran sebelah rumah, tak boleh baik dengan jiran belah kiri, depan belakang, indah. Duk tak nak korang. Sebab wajib baik tapi susah. Sebab kita ni sibuk. Maklumlah duduk di bumi sandakan. Pagi-pagi dah keluar pergi kerja. Bila keluar kerja, jiran belum balik lagi.
lain shift. Dia balik, kita tak ada di rumah. Kita balik, dia dah keluar rumah. Kadang tak jumpa, sibuk. Lepas 5 tahun, baru dia tahu yang jirannya Syamsul lebat. Jiran kita rupanya. Baru tahu. Ya Allah. Tengok dekat, baru tahu. Dia tadi lah. Orang umpat, orang umpat. Tak dengar. Saya tak tahu saya marah. Saya lalu tadi. Ya Allah, tinggi. Macam okey dulu kau maku. Salah ke Samsung tempat tinggi. Yang seorang tu lagi, tidak mati ni nampak gemuk kan. Kau tahu dia tengok dekat macam mana. Yang seorang tu, macam hitam kan. Cakap dulu. Tapi tak apa, saya okey dia. Saya okey dia tak besar. Saya maafkan, senang. Ada banyak cerita. Dengan jiran-jiran ni pun macam tu. Tak boleh cakap-cakap pun bukan. Jangan. Kita bercerita pasal orang tak baik. Bayangkan zaman Nabi dulu ada seorang perempuan datang menghimpungkan Nabi. Kenyek-kenyek. Kecil-kecil lah dia saiznya. Jumpa Nabi masa tu. Dan jumpa Nabi dia pun balik. Dia balik Aisyah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kecilnya dia. Maka Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya engkau Aisyah sedang membuang riba. Bercerita pasal orang yang tak elok-elok ni, namanya riba. Kenapa dia pakai tudung macam tu? Tak boleh. Kenapa kena dia orang pakai baju yang mesin macam ni? Tak boleh. Nak cakap, cakap depan tu cakap baik-baik. Cantik baju kau ni. Cuma kalau kau pakai yang lain, tentu lagi cantik. Cakaplah elok-elok sikit. Macam suami dengan isteri kan. Cakap dengan baik-baik. Isteri menampak macam mana. Jadi rumah memang itu fashion yang ada. Dia tak tahu nak fashion apa lagi. Dekat rumah malam tadi macam-macam baju gosok. Tak tentang. Ni pun tak kenal. Baju ni tak kenal. Tudung tak kenal. Sebab dengan seramah. Di rumah, baju bandel dia banyak lubang. Itu yang paling selesa. Banyak lubang angin. Jadi suami pun kadang-kadang kena tegur lah. Sayang, cuba sayang pakai baju dekat rumah tu yang macam ini. Cakap lah. Jangan salahkan isteri tu fashion dia tak betul. Suami pun tak pernah tegur. Isteri pun ada hak tegur suami. Di rumah ni nak kena jaga empat perkara. Pertama, jaga mata. Pakai tu cantik. Perempuan, berhenti lah pakai baju binatang. Baju kelawar. Habis-habis baju kelawar. Balik rumah kan buka tudung. Dah kembang-kembang-kembang. Pakai baju rumah. Jadi kelawar mulalah cari habitat. Kejap-kejap kat lampu. Kejap-kejap kat ruang tamu. Kejap kat bilik. Itu yang suami balik. Dia dah terbayang tak bawa pekok kelawar. Bukan isteri. Jadi suami pun sama. Orang lelaki pula kegemarannya di rumah pakai kain pelekat sahaja tanpa protection. Senang berani katanya. Dia punya berani dan dia fikir. Kadang-kadang dia duduk kan, dia dekat sofa tu, dia juntai kaki dia. Tengok TV dia. Dia lemah kira lah, sebenarnya lah. Kipas laju lah. Berkibar kain. Anak kat depan tu tengah mancah sikit. Hidupkan ini dengan tu. Trauma budak tu. Seminggu tu bayang. Pergi kelas tengok buat-buat tu pun nampak. Ya Allah, ya Allah, kenapa lah tak boleh dengan bayangan. Pakailah dia redok di rumah. Kan? Baik suami, baik isteri. Dua-dua kena elok pakai. Orang perempuan tanya lah abang. Abang nak saya pakai baju apa kat rumah? Abang cakap. Abang suka kalau kau pakai baju masa kau kerja kilang dulu. Abang baju tu. Abang suka kau pakai baju yang ketat-ketat. Memang orang perempuan kalau kat rumah pakai lah baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuk.
Aku berdiri di depan pintu. Suami naik motor berbalik daripada masjid, terlajak sampai berongkar. Salah rumah ni. Yang kedua, jaga hidup. Wangi-wangi bila di rumah. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun kena wangi. Sebelum wangi-wangi tu, minta alihkan kereta SS4156J. SS4156J kerana kenderaan tersebut sudah mula hidup enjin sendiri. Meronta-ronta untuk dialihkan, minta tolong alihkan ya. Wangi-wangi hidup, jaga hidup. Orang lelaki kena wangi, orang perempuan kena wangi. Ini tak. Sebelum kahwin nak kentut masuk dia air. Bila dah kahwin mana sempat aja. Kadang-kadang suami siap panggil ni. Mari sini, mari sini, mari sini. Dengar tak? Dengar tak? Tak dengar? Sekarang dengar. Wah, dengar. Isteri pun kadang-kadang sambil bawa dulang lalu depan suami. Sorry. Anak dekat rumah pening. Allah. Wangi-wangi. Dan ingat kalau betul nak ikut sunnah Nabi, wangi-wangian tu pilih yang terbaik. Maknanya kan kita tanya kawan kita, jadi okey tak bau ni? Jadi okey tak? Jadi okey tak? Apa kita beli? Sebab tu sunnahnya, pilih yang terbaik. Nabi pun bukan main ambil dia, pilih yang terbaik. Nampak suami balik, dalam karut cepat-cepat capai. Zah, sah, bygone spring, rumah kila. Maknanya sempat ada. Suami balik, apa pelik sangat bau ni? Musim dendiri baru. Pakailah mana yang ada. Yang ketiga, jaga apa? Jaga perut. Jaga perut. Maksudnya masak. Sebenarnya tanggungjawab masak, tanggungjawab siapa? Suami. Tapi kebiasaan di Malaysia ni, suami dasarkan kepada orang perempuan. Jadi orang perempuan masak, orang lelaki ucap nak terima kasih kepada isteri. Isteri dah masak, suami pula cuba mainkan peranan cari binatang-binatang untuk dimasak. Wahai isteriku, cakaplah dia lah, sayang hari ini saya nak masak dulu apa. Cakaplah dia, abang pergi beli apa, tak apa. Kan ada dah beli dah hari itu, abang cakap dia abang nak ayam, abang nak ikan, abang nak putih cakap. Itulah terasa nak makan lambat hari ni. Ya Allah, lambat. Haa, pergilah cari. Macam tu lah. Ini tak masak ke? Tak masak ke? Kenapa tak masak? Bini dah bergerut tu ke? Ini dah pension. Abang tengok dalam ketiak air tu. Apa binatang yang ada dalam tu? Malah tak dia? Kan? Masak. Jadi orang lelaki bila isteri dah masak, aku ucapkan aku terima kasih selepas dia masak. Lebih 80% lelaki di Malaysia gagal mengucapkan terima kasih kepada isteri sebab isteri dia masak. Betul tak? Sedih ya? Betul. Cakaplah, terima kasih ya, 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 terima kasih ya, sebab dia masak. Abang, kenapa? Ini sebab saya sayangkan abang. Sebab memang I love you too. Jaga perut. Dan yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap benda-benda yang isteri tak suka. Isteri pun jangan cakap benda yang suami tak suka. Kalau aku tak kahwin dengan kau dulu, tak tahulah hidup kau jadi macam mana. Ampun gagal. Lupa dari rezeki kau semua tu daripada Allah. Isteri pun kan, kalau harapkan gaji abang tak ke mana orang kita. Sedapnya cakap. Dia tak tahu suami tu doa kan dia pun dapat juga tu. Itu sebab kita ni kadang sebab kalau tak jaga mata, tak jaga hidung, tak jaga perut, tak jaga telinga, dibimbangi mulut yang akan berbunyi. Mulut pun mengadu pada orang yang tak sepatutnya. Dapatlah orang yang salah. Kalau aku jadi kau, dah lama pun tak cerai lah. Yang orang kira, kalau aku jadi kau, dah lama aku tinggalkan istri kau.
Kalau nampak kawan yang baik, apa? Alasan malam, memang macam tu, aku buat. Tapi kawan-kawan tak buat, biasalah aku pun. Bini aku bergarang. Dia tinggal-tinggal aku, kau okey, okey, tu aku pula sampai gigit lagu si. Oh, bayangkan, kita garang isteri, rupanya isteri ni buru di sekeliling. Bahkan Islam meletakkan nilai kejiranan ini juga kalau berbuat baik pada jiran adalah seorang Muslim, ciri-ciri seorang Muslim yang sejati. Sebab disebut berbuat baiklah kepada jiran kamu dan saya engkau menjadi seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Berbuat baiklah semua orang. Sabda Nabi, jiran ini adalah ada jiran tiga hak. Jiran tiga hak, jiran dua hak, jiran satu hak. Jiran tiga hak, dia dalam kawasan kejiranan kita, dia Islam dan ada pertalian saudara dengan kita. Jadi ada tiga hak. Hak sebagai seorang jiran, hak sebagai seorang Islam, hak sebagai seorang saudara. Jiran dua hak, dia bukan saudara, tapi dia Islam, dia duduk di kawasan kejiranan kita. Maka dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Tapi jiran yang bukan Islam, bukan saudara, maka dia ada satu hak, hak sebagai seorang jiran. Itu sebabnya kalau di taman-taman, di kampung-kampung, kalau kita buat majlis keramaian makan-makan, jangan lupa ajak sekali yang bukan Islam datang. Mereka boleh datang, tak ada masalah. Kita raikan macam contoh buat perayaan, kan, zaman hari raya. Tapi dia datang. Kadang-kadang disebabkan tindakan kita tu nampak kecil lah, dia ajak tu, tapi dia datang hatinya tersentuh. Tertanya-tanya dia tentang Islam. Baik betul orang Islam ni ajak kita makan sama. Nampak tak? Jadi dengan cara itu, manalah tahu terusik hatinya, tersentuh hatinya, terbuka hatinya untuk memperoleh Islam. Buat baik pada semua. Nabi sendiri, kalau masak, Nabi akan lebihkan kuahnya. Sebab Nabi nak bagi kepada jiran tetangganya. Termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Apa sebab kita kena ingat? Dan Nabi sebut, bukanlah dari kalangan orang yang beriman, apabila dia dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan awam. Maknanya tak masuk kategori orang beriman kalau macam tu. Itu sebab kita kena ambil berat pada kawasan perjalanan kita. Ada jiran-jiran yang susah, ada jiran yang memerlukan bantuan, kita bantulah. Tetapi kalau betul beri bantuan, janganlah bantuan anak yatim tak bagi, orang miskin, makin miskin tak bagi, ibu tunggal je kita tahu. Kadang-kadang boleh jadi hal kat tu kan, bagilah kat semua. Di dalam kitab Bimbingan Mukmin daripada Imam Al-Ghazali ada menggariskan tentang hak-hak jiran. Antaranya, mulakan memberi salam kepada jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, sehat. Beri salam. Tegur siapa dengan jiran. Jangan buat tak tahu. Jangan sombong. Kalau pakai pantau otomatik. Pakai otomatik. Muka tu keluar. Kan? Maknanya bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tunggu kita bersalam dulu. Nabi sendiri jumpa sahabat, Nabi bersalam dulu. Sahabat-sahabat kadang-kadang dah geram nak beri salam, tak dapat juga. Nabi juga nak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan suami isteri. Ada ulama dulu menyatakan dekat rumah orang yang berkahwin ada seekor jin duduk atas bumbung rumah dia. Cuma kita tak nampak je. Kalau nampak dah lama pindah rumah. Jin dulu kat atas tu. Bila suami keluar je, bila lah jin tu turun dia pergi ke hati orang perempuan. Tak ada tak tinggal suami kau pergi kerja. Lain macam dia hantar di pakaian dia hari ni. Jangan-jangan. Jadi, itu sebabnya bila suami balik, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Isteri berjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku biasa doa mendoakan berterbiaran lagi jin tu tadi. Ini balik rumah tak bisa terpegangkan isteri tu. Ya Allah, bila balik? Bagi salam. Tapi janganlah tahu sangat asal bumbu dia bagi salam ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terselempak kat dapur. Assalamualaikum. Jumpa balik kawan kamu. Assalamualaikum. Aku kena nak bapak bagi salam tak berhenti. Masuk bilik air, mandilah mak, buka pintu bilik air. Assalamualaikum. Ya Allah, paham. Sudahnya mak ni tak boleh hidup. Kenapa lah bapak mana mandi dalam ni? Sudahnya dia kerja suami. Bapak, bangunlah. Apa dia? Assalamualaikum. Ya
dia pun dari sana. Tapi aku sana jauh betul dari jin tu ni. Berenang-renang di tasik sini sambil menangkap siga sepat. Semua hebat orang di sini belum minta hari dah dapat. Allah Rahman. Pergi ke kedai membeli nangka. Lepas makan nangka sambung bekerja. Sungguh tidak kesangka-sangka daripada jauh datang rupanya air kosong sahaja. Tak saja terus saja. Saja je lah, tak ada apa-apa. Okey, air kosong. Spinza lagi. Okey. Ya. Pertama macam tak boleh betul kan? Jadi mana itu bagi salam. Yang kedua, apa ya? Yang kedua, menziarahi jiran tetangga yang sakit dan juga mengucapkan takziah sekiranya berlaku kematian. Tak kira siapa, pergilah. Ini bukan orang itu, jangan pergi jiran-jiran sana. Tak boleh macam tu. Islam memang ini. Tengok Nabi sayang apa? Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham? Jawab lagi, faham tak? Sebab aku isteri-isteri, sebab ramai lelaki. Ramai isteri. Ya, faham. Habis orang perempuan tak ada isteri. Sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita kena sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita termasuk dan jemaah-jemaah kita. Kena sayang. Dan yang keempat, ingat kebaikan itu. Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Apa kata saya? Jadi mana Islam berpegang Islam sayangnya? Nabi tak sebut pun kau dengan sayangnya sebab dia lain pahaman dengan kau. Nabi tak ajar. Jangan kau baik dengan dia sebab pahaman politik lain. Nabi tak ajar. Oh, jangan baik dengan ini sebab ini geng ketua kampung kamu. Jangan baik dengan ini, dia ni geng OKT yang dulu. Contoh kan. Nabi tak ajar. Balik semua. Dari mana sekali? Baik. Jangan berpecah-pecah. Wa kasimu bihamdillah jami awalan tafarraqu wa barakatu pada Nabi Allah. Bersatu, jangan kita berfirqah-firqah. Ini geng ni, ni geng kampung ni saja, oh tak boleh baik kan ni, tak boleh. Kena baik semua. Itu. Ya. Jadi ziarah orang sakit, pergi tengok, cakap yang baik-baik, bawa lah buah tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dah kesian. Dah lama sakitnya, 4 hari dah. Jangan risaulah, kalau dah 4 hari, insyaAllah dalam 2 hari lagi baik tu. Jadi makan ubat, makan nasi, semua tahu. Dia ada tenaga. Ya ke? Ya. Jangan risaulah. Aku dulu pun macam ni, ya ke? Ya. Jangan risau, makan ubat, makan nasi, dia ada tenaga, insyaAllah akan baik. Doa banyak-banyak. Siapa macam tu cakap? Ini tak pernah beberapa hari sakit ni. Beberapa hari dah. Kau standby aja lah. Kawan aku dulu ada seorang hari ke tujuh langsung padam. Allah mundur tak ada insurans. Cakap yang dah elok kan. Kira kadang mulut kita ni sebab betul. Kalau jingan kita dapat kegembiraan, kita rasa seronok sama. Ada seorang jingan tu umur 65 tahun. Dan lama hidup seorang akhirnya ada jodoh kahwin dengan seorang perempuan umur 25 tahun. 65, isteri 25. Orang lelaki pun cakap lelok, orang perempuan pun cakap lelok, faham? Bini haji tu yang 25 tahun tu, bini 25 tahun ni. Alhamdulillah, dapat isteri yang tegak boleh jaga dia. Macam tu cakap. Kena orang perempuan dia dengar macam tu. Wih, kau tahu tak? Dia umur 65, bini dia pun 25. Wih, anak utama makcik tu. Yang kedua dia memahami hakikat.
Yang ketiga, setiap kali saya marah dia, dia tak pernah balas balik. Dan dia pekak kat terdengar. Tapi bukan orang sini tau. Maknanya dia cakap yang baik-baik. Bila orang meninggal pun dah tak sama banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah menetapkan kalau yang faham kita orang beriman yang bertakwa. Dia lah kaya pun macam tu. Sama banyak-banyak yang saya faham. Kenapa faham tak? Sebab suami saya pun dulu macam tu juga. Cuma rupanya hidup lagi. Nabi sedih nanya. Tapi nanti akan betul lagi mati. Rupanya tersedak. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak bertanya tentang hal peribadi. Jangan sibuk nak tanya diri, contoh diri jadi kat mana pun buat apa. Kalau dia cerita kita dengar. Kalau yang kita nak tahu pun sekadar tanya je, gaji dia berapa. Alhamdulillah, boleh lah jadi kami sekeluarga. Nak cakap tak berapa? Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sekadar tu je kan. Samsul jumpa tu banyak bayar habis sama. Mahal agaknya. Satu depan mana ada demand-demand? Tak ada. Betul. Kalau orang cakap demand tu mandai, saya tak kisah. Orang bayar RM10,000 pun saya ambil. Bayar RM50,000 pun saya datang. Tak ada hak, tapi itulah sekali. Tak ada hak dalam masa. Tak ada lah. Yang penting pada saya, masa. Saya dah bincang dengan dia, dia mesti. Saya kata, nanti mungkin. Haa. Saya akan datang ke Sabah. Memang tahun 2018 ini saya cuba letakkan sasaran untuk datang ke tempat-tempat yang saya jarang datang. Macam Sabah saya jarang datang. Sarawak pun saya jarang datang. Dan biasa ke Sarawak dan Sabah ni, saya tengah boleh dia booking sampai 8 bulan. Yang dah ada tu malam tadi ke 2 tahun. Selang 2 tahun. Sebab dia dah nak dapatkan tarikh ni tak apa, tak apa, tak apa. Tarikh ni dapat juga. Alhamdulillah. Dan dia sampai ke sini. Bila saya tanya tu, Lahada tu kesanakan jauh tak? Sebab saya memang ada kat Lahada tu. Orang saya kata, dekat lah tu. Dekat lah tu. Bunyi lah nak saya datang. Mangkuk, orang loncat-loncat aku lagi tu. Orang tu ni pula memang mulia betul di sisi Allah. Sebab bagi orang dalam kereta berzikir. Ya Allah, ya Allah. Dia boleh tahu depan lori kena kereta tu dia tak payah tengok. Ya Allah. Ya Allah. Sampai dekat Ranabat yang satu tu saya rasa macam buaya tu bergerak betul. Alhamdulillah saya selamat sampai ke sini. Itu tadi suruh makan tak berapa makan dua kuah kari tu. Alhamdulillah. Lepas pula yang nampak sungai gugur. Nampak sungai gugur, tengok kat bus stop tu ada gambar kubur pula. Lah. Kan ada yang bergantung kubur kan? Lepas tu kan, nampak kan? Sudah kan, dah dekat tu kan memang aku ternampak lah sama tu. Lepas pun kubur tu. Oh, betul. Mengingatkan kepada mati. Alhamdulillah, selamat sampai. Itu yang berhenti kat checkpoint tu sebenarnya. Kenapa berhenti kat checkpoint? Dia sebenarnya panggil R&R. Kenapa di sini panggil checkpoint? Patutnya kena ada doktor situ. Cek darah hari ini. Kecik manis, okey. Tidak. Kan? Itu sebab saya tadi tidur lah. Ya Allah. Mudah-mudahan. Risau. Kalau nak buka mata, hospital. Tapi orang sini tu lah, dia dah biasa kan. Dia dah tahu jalan macam tu kan. Saya ingat paling lama sampai Keberaan dulu pula naik kereta api. Naik kereta api daripada Seremban sampai ke Perlis. Ya Allah. Saya ingat malam tu pukul 8, esok tu pukul 10.30 pagi baru sampai. Bukan hilang punggung, punggung memang dah tak ada. Macam dah tumbuh pokok, siap berkebah. Macam tu lah rasanya. Duduk pula yang tegak yang tu, bukan yang ambil katil tu. Kalau saya tahu ambil katil, dia duduk selesa-selesa kan. Jadi tadi, jangan banyak bertanya jika kita datang hal pribadi. Maafkan segala kesalahan jiran kita.
Imam Al-Ghazali beritahu, antara cara kita nak buat baik dengan jiran adalah kita memaafkan kesalahan dia pada kita. Tetapi bila memaafkan, kita jangan ambil kesempatan buat perangai dengan jiran. Sebab Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Tiga kali Nabi sebut. Sahabat tanya, siapakah dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Dia menyebabkan jiran dia rasa tak selesa. Buang sampah, terus buang dekat jiran. Pokoknya yang rendam tu daun-daun kering selalu pergi rumah jiran. Jiran sapu-sapu. Kalau jiran tak kisah, tak apa. Kalau jiran tu rasa tak selesa, kita kena minta maaf. Nanti saya tebang, tak apa. Sikit aja daun ni. Itu tak apa. Tapi satu dia berbuang buah mangga tu kan jilah. Ya, buah mangga lah, kebetulan berbuah pula. Ambil lah, terima kasih banyak. Macam tu. Pagi-pagi start engine, dia bawa lori. Dia bawa bas. Kemudian berkata okey. Pan chorus tu yang juga tak tahan. Melepaskanmu. Melepas lagi. Tak bapak lagu kan. Awak kat mana? Buta ke? Depan mata tu kau tak ada jawab kat mana. Aduh. Jangan kita bergaduh dengan jiran kita. Maafkan kesalahan dia. Kelima, menutup keaiban dan kecelaan yang ada pada jiran kita. Ada benda-benda tak elok, jangan share dengan jiran yang lain. Simpan. Kau tahu tak? Malam tadi dia gaduh. Mumpan itu kalau macam tu. Berbisik tapi dengar. Kau tak ada bisik. Dia boleh berjaya menyampah betul.
Dekat tahun datang tu cakap je lah perkataan ni budak ni. Aku masuk pak. Padahal masuk perangai yang tu kotor dalam tu lah. Pening pada saya. Cakap je tu dalam kakaknya. Ya ke? Iya. Mau dia kerja ni mengacau budak perempuan. Tak boleh dia. Pakai berkayau sana sini. Saya puas dah cakap. Cik tolong anda sakan anak cik. Dari bapak pun pandang anak aku. Kau faham. Berani buang beramai sebab nak bapaknya akan tahu semua benda itu akan berlaku. Betul. Bila tegur, bagus. Sebenarnya. Nampak eh? Jadi maknanya tegur. Kemudian sedia menolong jiran tetangga yang ditimpa bencana. Kita tolong. Ada yang rumah terbakar. Ada yang kematian. Macam mak saya dekat kampung mak saya. Dia buat grup-grup mengaji, dia kumpul 50 ringgit. Dalam grup gaji tadi ada dalam 20 orang yang kumpul 50 sampai 20 tahun tengok duit dia kumpul berapa. Tengok ada jiran orang kampung yang gaji di masjid di surau tapi orang susah tak mampu, maka duit itu digunakan untuk tampung perbelanjaan hantar dia beli rumah. Itu dibuat. Alhamdulillah hari itu mak saya dapat bawa pada bulan 1 itu. Mak saya bawa dengan mak saya pun jadi dapat. Bayangkan perempuan ni, orang perempuan yang susah kerja ni jaga budak, ada di rumah. Dia hanya menjaga hidup dan jaga budak, mengasuh budak tu 3 orang. Tapi dia dapat pergi kat sana sangka. Itulah perjalanan pertama yang menaiki kapal terbang. Pertanyaan kalian, orang Sabah tak hairan naik kapal terbang. Saya tak sanggap kan bahan batu biasa. Saya yang tak biasa naik pokok. Pokok tak nari. Naik di Masuri. Saya kalau terbang yang satu lah gawat. Berapa-apa sepikir aku nak pula punya kau terbang yang ini juga. Kadang-kadang orang yang tak biasa balik tu yang pening-pening tu. Tapi dia kali pertama naik kapal terbang terus pergi ke tanah suci. Kadang-kadang kita nampak benda tu juga. Nak buat baik ni tak susah sebenarnya. Buat jahat yang susah. Buat jahat susah tapi orang tetap nak buat. Tetapi buat senang, buat baik ni senang tapi orang tak nak buat. Betul. Bukan susah sangat kan? Tengok kerja ni, dengar ceramah. Bukan susah sangat, dengar je dulu. Alhamdulillah ramai tu yang berdiri lagi. Saya kira kalau lah seorang RM50 masuk dalam tabung masjid. Ya Allah, lama senang-senang kita boleh buat pembesaran masjid. Daripada 5 tingkat jadi 10 tingkat di sini. Bila buat bilik kuliah, buat bilik ini, buat bilik itu, buat bilik kayangan, macam-macam. Betul sebenarnya. Ya, tetapi kita orang Islam ni kadang-kadang bapak semangat ni kita, Allah. Tapi alhamdulillah, memang tak dinafikan. Pada 5 ke 10 tahun kebelakangan ni, budaya peserta masyarakat Islam bertambah baik. Zakat pun bertambah baik, alhamdulillah. Peserta zakat, malah orang lebih akan bayar zakat tu. Kan? Itu sebabnya orang Islam ni, kita kuat ada satu dengan lain, support sistem kita. Sistem Islam lah yang terbaik. Macam perbankan Islam kan. Kita kena fikir perbankan Islam yang kita nak ambil. Ada yang cakap tu, memanglah bank Islam, perbankan Islam tak ada interest, tak ada faedah. Tapi bayaran tu lagi mahal sebenarnya daripada bank biasa. Lagi baik ambil bank biasa. Jadi sebut macam tu, suruh mengucap ni. Tapi dia sebut, dia walaupun interest dia tu dia ada interest, tapi dia lagi untung daripada ambil bank Islam. Mengucap ni sebut cakap kan. Sebab Nabi dah sebut dalam khutbah milad Nabi, segala urusan berkaitan dengan riba diharamkan oleh sekarang. Nabi dah sebut. Kenapa kita boleh cakap sistem lain lebih baik daripada Islam? Itu kenapa orang kita ini sedap bercakap. Kan? Untuk dia soalan-soalan yang dia ada tu, saya kira dapat soalan. Macam mana kalau ilmu betul saya bukan Islam? Saya salah macam biasa, macam saya salah mak saya salah cium tangan dia. Ada cakap tak boleh sebab dia kan pernah pegang macam benda haram, babi semua pula. Kena faham kau, babi ni haram dimakan saja, bukan babi itu haram. Faham tak? Babi itu, dia tu tak haram. Babi itu haram makan dan dia kena sentuh dia. Kalau sentuh, kita kena maaf. Kan? Dan kita hukum ni kenapa? Kesian. Kenapa anak babi jalan menunduk? Kenapa? Kenapa anak babi jalan menunduk? Kenapa?
Sebab dia malu dengan bapak tadi. Sedangkan dia pun babi. Ambil beras, pegangkan dalam seminggu, sumbatkan dalam mulut buaya paling besar di selatan. Kemudian ambil itu, tak adalah makna itu. Tak ada cara mendidik solat ni semuanya. Inna salatataha al-fahsyah wa munkar. Memang kalau kita tengok solat ni, didikan solat paling senang, ajak satu keluarga hayati azan dan cukup baik. Azan tu sendiri. Tengok azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maknanya masa tu tak ada yang besar pada Allah. Belum ada apa. Kain maghrib, Allahu Akbar. Yang main tak keluar. Last point, last point. Betul tak? Tanya tak mula. Yang main bola, Allahu Akbar. Last goal, last goal, last goal. Sudah ni dapat juga gol dari Syah. Allahu Akbar. Kekasih paksa rela. Tengok drama. Tengok drama Korea. Ya saya. Maknanya ada lagi besar daripada solat. Problem kita. Asyadu Allah. Dia imam, jangan kita kritik dia.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Okey, patah okey. Sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi menyuap oleh istrinya.
Nabi makan, Nabi kunyah, Nabi senyum. Nabi tak buat muka masin pun. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suap kakak. Bila suap di sini, langsung dicapai dengan buah lampu yang buah masin. Jadi dia faham Nabi nanda pun. Cuba kalau kita, kau silap. Mami sini. Kau tahu tak dalam hati dia buah apa? Jangan macam itu. Nama kuning dia baik, tegurnya. Ada satu lelaki suami itu garam betul dengan isteri. Mana air? Gigi-gigi buat itu. Apa ni tinggal semua ni? Tumpahlah. Tumpah pintu pun boleh harap. Hei! Itu contoh dengan Nabi Nazar. Mana air? Bisa tak tahu? Bawa-bawa, takut betul ke suami satu hari itu suami yang demam. Cepat siap! Kenapa? Nabi kini, nak mati ke di sampai dekat kini, betul cedera tinggi, tak ada apa-apa. Jantung pun okey, terkena darah semua normal. Buang tinggal, semua okey semua. Tapi pakcik, pakcik ambil bekas sini, pakcik buang masuk bila air, pakcik kencing, nanti bagi saya baju. Dia pun nak masuk ke air, dia suruh isteri. Oh, terus isteri itu keluar, dia masuk dalam, dia kencing. Bila keluar kan, terasa nak buang air besar. Oh, pegang kencing ini, suruh bini dia pegang kencing. Masuk dia bila air, bini pun pegang kencing, menggigil. Sudahnya habis kencing, dia buat apa, nak buat apa ni, nak buat apa ni. Lalu dia tukar dengan kencing di sini. Suami dia letakkan bawah kaki tumpah lagi. Suami dia bilang, mana kerja dia? Tuh bang, cari macam tu kan? Macam tu kan bang? Kembali dengan doktor tu, menggerik doktor tu, pakcik. Besok pakcik kena datang balik, pakcik kena buat kad. Kenapa pakcik dengan dia? Apa cakap? Balik tu menung, Allah. Sebagai tanda, kan, inangkan kita walaupun kita tak dapat datang.
tu buat ni ada masalah pun. Ya? Kemudian, nah, kita sambung balik yang bab kejiranan tadi. Ya. Sedia ada tidak menyakiti di hati jiran seperti membuang sampah di tepi rumah jiran. Yang tadi pokok tadi saya kata tadi menyebabkan dia kita rasa tak senang hatinya kita. Begitu juga. Bila kita pengaruh dengan kata-kata yang memburukkan jiran, yang kita buat. Ya, hakikat hari ini saya nak share. Hakikat hari ini yang pertama. Hari ini ada yang jiran meninggal dunia pun kita tak tahu. Hari ini berlaku. Jiran dekat di rumah kita buat kedui pun kita tak tahu. Hari ini masyarakat hari ini. Itu sebab kadang masjid di karya-karya, di kampung-kampung. Dia buat jadual lah. Siapa yang nak kedui datang dengan imam. Imam pun akan tulis hari apa yang ada supaya tak bertembung. Supaya semua orang boleh pergi. Itu tujuan dia. Bukan imam tu nak boleh yuran pendaftaran. Tak. Sebab kita nak supaya semua orang boleh radikan majlis tu. Paling banyak pun mungkin kerja kita tengah pagi tu. Mungkin lepas tu petang tu ada satu kedui lain lagi. Jadi tidak bertembung macam tu. Jadi tujuan. Kemudian ramai juga jikan yang bahas ni itu biasa di bandar-bandar besar memang dah berlaku. Banyak berlaku. Tak tahu apa berlaku. Satu kes, dia baru pindah rumah, besok dah pindah balik. Rupa-rupanya yang tolong pindahkan hari kedua tu pencuri. Dia pakai lori lain. Baru pindah sehari dah pindah balik. Dia punggah ni barang masuk dalam lori balik. Berlaku. Punyalah tak baik dengan jiran. Itu lah. Nah, macam tu juga kita dalam kehidupan kita. Pesanan saya I am for it. Apa maksud I am for it? I am for it, ingat mati for Allah. Ingat mati for Allah. Orang yang ingat mati, pertamanya politik tentu tak tipu orang. Bila saya sebut politik, tak semestinya menteri, tak mesti wakil rakyat. Semua orang yang ada jawatan. Bila dia ingat mati, oh aku tak nak mati dalam keadaan aku tak laksanakan amanah. Kita dah cakap pasal amanah awal. Kedua, orang ingat mati, ekonomi urusnya tu tak tipu orang. Sebab kita dikitakan kita mati dengan tahap kita tipu orang urusnya tu. Dan kemudian kita akan tanggung begitu sampai akhirat kelak. Dan yang ketiga, ingat mati sosial kemasyarakatan kita tentu okey. Kita akan berbaik dengan satu dengan yang lain. Orang yang ingat mati pertamanya, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Yang kedua, orang yang ingat mati, dia akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, orang yang mati akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kita duduk dalam dewan hari ini dengan ceramah ini pun satu nikmat sebenarnya. Satu nikmat yang kena kita syukuri. Di tempat lain belum tentu lagi lepas dengan ceramah macam ini. Di tempat lain tak ada tempat ceramah yang seselesa ini. Dah ada aircon, ada kipas pula. Dan selesa semua dapat duduk dengan selesa. Alhamdulillah. Syukur dengan nikmat kita. Biarlah rumah kita kecil, rumah dia besar. Syukur. Sebab waktu tidak ada orang, sunyinya sama. Biarlah jam dia RM50,000, jam kita RM50 aja. Syukur. Sebab masa yang ditunjukkan sama. Biarlah keretanya besar, Grand Livina. Kereta kita Grand Liviva. Syukur kerana bila kita servis taklah semahal mana. Biarlah kita naik kapal terbang, dia duduk first class kat depan, tempat duduknya besar, kita duduk belakang dekat dengan ekor. Syukur kerana waktu berlepas, waktu mendaratnya sama. Malahan untung duduk belakang sebab dekat dengan pramugari. Kacang ada kacang, letak kacang. Banyak dapat, satu debat dapat satu beg kacang. Minta dia mesti boleh bagi. Minta biarlah kita ni jangan mohon. Rumah tu ya Allah banyaknya nak kemas bersepah-sepah. Syukur tetangganya kita ada rumah. Jangan mohon. Banyaknya kain nak lipat. Bila lah nak ada mesin lipat kain ni. Syukur tu tanda kita ada pakaian. Baju baru tengkah terlepas. Dah tak buat tahun ni. Syukur tu tandanya cukup makan. Kita mohon isteri aku membebel aja. Syukur dia masih boleh berbunyi. Orang perempuan memang cakap banyak di rumah. Sebab hobi dia di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Kan? Syukur. Sebab
Orang perempuan kalau dibisik, okey. Kalau dia diam, maknanya dia tak sihat atau dia boleh tak puas hati dengan kita. Syukurlah suami kita tidur berlengkung. Syukur sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Tahu tak apa? Betul. Orang lelaki ni, dia nak tidur senang kan? Dia sibuk, penat. Dia kalau pakai baju yang dia pakai sekarang, sampai dekat katil dia letak, dia boleh hilang dan tidur macam tu je. Hilang. Koma tu. Oh, perempuan nak tidur macam-macam prosedur, kadang-kadang dengar bunyi tak boleh, lampu sikit tak boleh. Itu orang perempuan sebelum tidur macam-macam prosedur. Tonoh. Makan nak ubat lawak, apa ubat nak lawak, ngap-ngap. Lepas sebulan muka macam tu juga. Lepas kan, baru nak tidur kan. Dalam gelap nak tidur, tiba-tiba bercahaya wajah. Sebab memang handphone. Bukan sebab iman ke perasaan. Lepas tu baru nak tidur. Macam-macam bunyi orang lain tidur. Menurut kajian. Ada yang bunyi mengunyah. Nyam-nyam-nyam. Apa itu kunyah yang orang ni? Ada yang bunyi mengasah gigi, kri-kri-kri tajam ni kan. Ada yang bunyi sombong kapal. Sampai pagi, sampai nak tidur. So pagi istrinya tanya, bang, malam tadi kau banyak pelabuhan singkat. Yang paling ramai bunyi apa? Bunyi vibrate handphone. Dan tu penat. Yang lagi penat jadi bunyi hujung. Yang lagi penat dia bunyi bahasa Rusia tu. Suami dia, kenapa? Dia tengok suami. Apa nak kau tanggung ni, bang? Tengah yang paling dahsyat tu climax tu. Tengah tengok dia tercekik tu. Letakkan hidup tu. Hidup ke tak? Hidup ke tak? Hidup ke tak? Ada seorang makcik tu kata istilah dia kata apa tau. Tak adalah masa lain paling makcik tinggalkan pakcik kau akan tidur. Sebab dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak tidur. Mulai malam ni kalau dengar bunyi dah digalakkan. Teruskan bang. Sebelum bagi saya itu saya nak pesan, satu pesan. Sebab tak lama lagi akan sampai satu perayaan yang sangat besar. Jangan disebabkan itu, kita sesama kita berpecah belah. Jangan. Atas dasar nama Islam ini, kita kena baik satu dengan yang lain. Jangan begitu, jangan pecah-pecah. Fitnah ini bahaya. Jangan kita terlibat sama. Kalau asal, dapat satu perkara, fakta yang boleh kita tak tahu betul ke tidaknya, jangan kongsi dengan orang. Takut berdosa kita dapat sahab segala mana begitu tersebar ke orang lain. Jangan, ya. Jadi itu pesan saya. Dan ingat hashtag, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Jangan fikir negatif, jadi semua tak betul. Ini mesti tak. Yang baik, ini tentu dia buat ini. Yang itu baik, yang itu baik. Senang dia kita berfikir yang baik-baik. Jadi saya ucapkan terima kasih.
hidup yang suci menjemput saya di perlahan lagi bawa kembali. Terima kasih juga atas program pada hari ini. InsyaAllah di kesempatan lain kita akan bertemu lagi. Doakan ya semua, doakan kesehatan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mimpi saya. InsyaAllah janji saya ada kesihatan, ada kebaikan, InsyaAllah saya akan sampai lagi ke sanakan, InsyaAllah. Dan maha banyak salah silap, kasar bahasa dan sebagainya, sesungguhnya baik bila datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kurang terputus kami daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekali daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga berhubung dengan Allah dan Ustaz Samsul Jepat. Bapak yang rahmat Allah Ta'ala, kami selaku pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih khas kepada yang berbahagia Al-Fatih Ustaz Samsul dan Asyuri datang ke Senakan. InsyaAllah, tuan-tuan, daripada lisan Ustaz Samsul nanti akan datang lagi ke beberapa Senakan di Baya Bawah dan Razan, insyaAllah. Doakan supaya Ustaz Samsul sehat dan diberi kekuatan terus kepada Allah di dunia secara khasnya. Sekali itu kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Kita nampak jemaah terus biasa berada dalam masjid dalam jauh ini. Dan insyaAllah, okey, baik. So, buat sementara ini, kita mulai dengan sesi bergambar dengan barisan tetamu BID kita. Ini kita akan naik sebulan ke kertas.